awalnya kan 5 ruang, yeah. Cuma tahun ini kan ternyata 3 ruang kelas lagi. Belajar kan sebagian di musola, kemudian di teras, dan menggunakan ruangan yang baru dibangun itu. Udah ini Pak, memberikan tahu ke dinas? Sudah, laporan sudah melalui, tapi saya nggak langsung ke dinas, karena di sini kan ada birokrasi lah, ke pengawas dulu, nah, pengawas yang tembus ke dinas pendidikan kabupaten. Tapi yang jelas hari ini dari dinas pendidikan mau ada yang terjun ke lapangan.